guys, jumpa lagi bersama saya dari Bengkel Bian Body Kit. Kali ini kita sedang melakukan pengerjaan seperti biasa, yaitu mobil Alphard. Dan ini Alphard yang kita kerjain itu adalah versi ANH20 ataupun yang generasi kedua. Nah, saat ini kita sedang melakukan pemasangan untuk di bagian headlamp, karena untuk di bagian headlampnya baru selesai kita melakukan custom sedikit. Nah, yang dimana custom ini kita kasih ada angel ring, devil eyes, sehingga untuk bagian sennya dia sudah kita bikin running, karena untuk di bagian stop lamp itu juga sudah kita ganti juga. Nah, ini nanti untuk pengetesannya, untuk hidupnya nanti kita akan cobain nyalanya seperti apa, dan nanti setelah itu kita akan melakukan pemasangan bumper. Nah, ini bumpernya sudah siap untuk melakukan pemasangan, tetapi belum selesai kita untuk melakukan finishing. Nah, nanti kalau misalkan bumper tersebut sudah naik ke mobilnya, sudah terpasang dengan rapi, sudah sempurna, barulah kita akan melakukan finishing untuk total keseluruhannya, baik depan maupun belakang. Nah, saat ini sudah selesai kita melakukan pemasangannya, kita tes dulu nih nyalanya seperti apa. Nah, yuk kita coba hidupin dulu. Nah guys, jadi seperti ini dia nyalanya untuk bagian lampunya, yang dimana itu untuk lampunya itu dia ada angel ring, devil eyes, dan juga untuk lampu sennya udah saya matiin yang sebelah sini. Jadi untuk lampu sennya pindah di bagian atas. Jadi teman-teman lihat juga untuk setelah kita melakukan selesai pengerjaannya nanti seperti apa. Jangan kemana-mana, terus saksikan di channel YouTube Bian Body Kit, dan jangan lupa di subscribe terlebih dahulu. Yo guys, mobil ini sudah selesai kita melakukan pengerjaan, dan kemarin si pemiliknya ini minta saya beresin dong untuk di bagian joknya, karena warna jok saya itu udah pengen ya lebih kelihatan muda lagi deh. Masa bagian eksteriornya sudah versi yang di upgrade, untuk bagian interiornya saya pengen digantiin juga untuk bahan kulitnya supaya lebih enak aja diduduk dan juga nyaman pada saat berkendara. Nah, dengan ini kita melakukan perubahan untuk di bagian joknya, yang dimana kita menggunakan konsepnya ini dengan versi model yang tahun 2019. Nah, teman-teman bisa lihat semua pemasangannya sudah rapi, dan kita menggunakan bahan microfiber. Nah, karena ini mobil yang sudah premium sound, jadi dia kan untuk bagian door trim panelnya ini kan warna hitam. Kalau untuk versi yang tipe G ataupun versi yang ATPM, dia berwarna krim. Nah, makanya itu untuk supaya ada perpaduan warna hitamnya juga, kita kasih warna list hitam di bagian sininya. Tuh, cakep ya guys. Nah, jadi listnya ini melingkupi dari depan dan juga belakang. Nah, semua jahitannya sudah rapi, sudah perfect, teman-teman bisa lihat. Pokoknya benar-benar halus kalau misalkan untuk bahan yang microfiber. Nah, karena microfiber ini kita menggunakan material yang kelas premiumnya. Oke, untuk bagian interiornya nanti teman-teman bisa lihat juga untuk semuanya cuplikannya berikut ini.
Nah, jadi kalau misalkan untuk bagian eksterior, nah seperti biasa ini kita menggunakan versi yang 2017 Transformer ataupun dengan konsep ANH 30. Nah, ini bumpernya sudah terpasang dengan rapi dan juga model lampunya seperti ini ya. Tadi teman-teman juga sudah lihat juga yang dimana itu kalau misalkan sudah terpasang dengan bumper seperti ini dan kita custom juga untuk lampu model seperti ini, wah gila guys, luar biasa, memang cakep juga dan yang pasti sudah sempurna. Nah, ini model grillnya sudah Transformer dan selain itu juga spare partnya kita kasih untuk fog lamp yang dimana kita kasih model yang lampu LED dan juga dia ada DRL-nya tuh seperti itu guys. Nah, jadi benar-benar cakep banget dan list kerumannya seperti ini. Dia ada emblem Modelista-nya, teman-teman bisa lihat karena memang ini produk keluaran dari Modelista ya. Di bagian depan sudah, nanti kita lanjut ke bagian belakang yuk teman-teman ikut saya. Dan karena ini versi yang premium sound ya, jadi sampingnya ini nggak diganti karena dia sudah ada tambahan set skirt seperti ini. Jadi masih cocok ya, karena saya juga sudah bilang berkali-kali. Jadi untuk bagian list depan ini masih menyatu nih guys. Nah seperti itu, ini masih nyatu dari sini ke sini. Jadi keliling sampai di bagian belakangnya, di bagian sini. Oke, nah di bagian belakang teman-teman sudah lihat, kita gantiin untuk bagian stop lamp menggunakan stop lamp aftermarket. Tapi ingat, nah ini ingat kembali lagi nih. Jadi untuk bagian stop lamp ini sebenarnya tidak paketan dari upgrade-an kita. Jadi yang kita paketin adalah bumper depan dan juga bumper belakang, umumnya seperti itu. Kalau misalkan ada pergantian kayak lampu custom seperti depan itu berbeda lagi. Kalau misalkan teman-teman ingin melakukan penambahan stop lamp seperti ini itu juga berbeda lagi. Nah ini cakep nih, cakepnya kenapa? Karena dia sennya sudah running. Nah saya akan nyalakan dulu deh, jadi supaya teman-teman bisa melihat hasil nyalanya seperti apa. Nah keren ya guys, jadi baik depan maupun belakang dia sudah modelnya sudah running. Nah ini bumper semua sudah terpasang dengan sempurna dan juga sudah rapi pastinya, yang dimana dia ada double knalpot baik kiri maupun sebelah kanan. Nah pokoknya pemasangan ini kita sudah rapi, sudah perfect dan juga fungsi originalnya yaitu berupa dari sensor parkir itu juga semua sudah normal semua. Nah jadi kalau misalkan teman-teman yang memiliki Alphard generasi kedua seperti ini, basically-nya tahun dari berapa? Basically-nya dari tahun 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dengan model lampu seperti ini. Nah ini bisa kita upgrade dengan versi tahun 2017. Nah yang pastinya modelnya seperti ini. Nah kalau misalkan teman-teman ingin melakukan pengupgradean menjadi versi tahun 2021, di kita juga bisa, tapi di bagian depannya aja. Nah teman-teman juga sudah pastinya yang selalu mengikuti video kami sudah tahu hasilnya seperti apa. Mungkin kalau yang baru join, jadi teman-teman nanti tinggal klik aja link yang ada di atas, kita akan kasih, dan itu hasil dari pengerjaan kami yang dimana Alphard generasi yang kedua kita upgrade menjadi versi yang tahun 2021. Oke, sekian. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video kami kali ini. Dan jangan lupa di subscribe, saya minta dukungannya, di like dan di komen kira-kira hasilnya seperti apa. Dan ditunggu juga untuk video-video berikutnya. See you guys!